Patali karena siswa asal Sumedang anu diamankan ku Polres Metro Jakarta Utara. Atas siswa tadi diamankan alatan ketohian bakal nyorang unjuk rasa. Kiwari pihak kula warga tur sekolah sateka pola ngajemput siswa anu diamankan ku Polres Metro Jakarta Utara. Sejumlah siswa asal Sumedang diamankan ku Polres Metro Jakarta Utara lantaran katohian bakal ngalakonan unjuk rasa jeung mahasiswa sawatara waktu katompernakeun. Dinarongan mah siswa salapanan diamankan ku pihak kepolisian Metro Jakarta Utara. Tieta siswa anu salapanan teh genep diantarana mangrupa siswa asal Sumedang, duaan ngarana ukur dipake dina eta unjuk rasa, turta nu saurangna deui geus lulus sakola. Dumasar karena keterangan ti guru kasiswaan salah saiji sakola, pihakna henteu mikanyaho ngeunaan miang ka Jakarta na eta siswa di sakolaan lantaran miangna dina poe Minggu. Samala pihak kulawarga ge henteu mikanyaho prak-prakan miangna eta barudak sakola. Kalau keberangkatan kami itu tidak tahu ya, dia itu berangkat hari Minggu ya, kami sudah memberikan informasi kepada anak termasuk kami juga berkumpul dengan Pak Kapolres Sumedang ya. Kemudian wali kelas juga sudah memberitahukan jangan ada yang ke Jakarta, bahkan ya, kami juga mengecek ya, kehadiran, bahkan kepada orang tua pun ya kami sudah menanyakan kan. Jek beja, siswa anu diamankan ku Polres Metro Jakarta kiwari geus dijemput ku kolotna sewang-sewangan. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo nganyakeun eta kajadian. Kiwari pihakna keur memejehna neuleuman maksud jeung tujuan eta siswa miang ka Jakarta. Masih cek beja eta siswa miang ka Jakarta lantaran aya pangajak ti sawatara baturna pikeun ngalakonan unjuk rasa. Kegiatan pembinaan terhadap adik-adik SMA maupun SMK ini kan sudah rutin kita lakukan. Tapi kembali lagi bahwa mereka berangkat ini rata-rata adalah karena ajakan, sehingga mereka membohongin orang tuanya. Ya, ada yang berangkat katanya izinnya nyari kerja, ada yang berangkat katanya izinnya ke rumah temannya. Patali jeung kajadian siswa di Sumedang anu aub dina unjuk rasa, turta diamankeun ku Polres Metro Jakarta, pihak sakola turta polisi bakal mayeng ngaronjatkeun kagiatan penyuluhan ka sakumna siswa. Kukituna, hal sarupa kitu moal tepika karandapan deui. Diki Guntara, Bandung TV.